Lah, yang kedua pandan wangi. Yang ketiga uwe sisia. Sisau. Yang hitam kok sisau nama di. Sisau. Satu kemunyang. Satu kok. Kemunyangnya satu. Kemunyang. 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 Sudah tu siram air panas. Pakai sayur. Ini pokok bunga. Bunga kemanga. Kegiatan-kegiatan pemuda sini yang dilakukan untuk menyambut bulan puasa ini. Oh, jadi tentunya kalau kami dari APD, Asosiasi Pemuda Desa, untuk menyambut bulan suci Ramadan, jadi kami mengadakan kegiatan pagi akbar semacam seluruh masyarakat Desa Bindong dari anak terkecil sampai yang tua ikut pawai. Jadi pawai itu temanya bebas, tapi apa kegiatan masyarakat selama setahun. Ada yang bertani, ada yang menjelaskan tentang kematian, introspeksi diri. Jadi pawai itu tema bebas, tapi melihatkan apa kegiatan masyarakat selama setahun. Ada yang mencari ikan tadi, ada yang hamil. Jadi pawai itu kami buat sudah kedua. Jadi sekarang ini pawai akbar yang kedua. Jadi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami membuat pawai akbar di Desa Bindong dengan tema bebas. Untuk pawai ini, untuk apa kegiatan masyarakat selama setahun itu kira-kira. Oh, makanya dari itu banyak jenisnya, Bang. Apa ada jenis, ada nelayan, ada yang berkebun, gitu. Ada orang hamil. Jadi, Pak, beli mokase itu apa sih artinya? Beli mokase itu sebuah tradisi masyarakat Kabupaten Kampar pada umumnya, terutama yang ada di Desa Bindong ini. Limau kase itu limau yang diaduk dengan berbagai ramuan-ramuan yang harum-haruman yang ada di Desa Bindong ini, sebuah tumbuh-tumbuhan. Itu namanya limau kase, itu limau yang sudah dipekisai, limau yang sudah diaduk-aduk. Itu yang namanya limau kasei itu. Kasei itu kalau bahasa sini yang dipakisai. Pakisai itu? Dipakisai itu diaduk-aduk. Oh, dalam bahasa Indonesia diaduk? Dalam bahasa Indonesia diaduk-aduk. Jadi setelah dicampur, barulah dijadikan mandi untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dengan arti kata, limau kasei itu mengisai, membuang seluruh yang buruk-buruk atau dosa-dosa daripada umat manusia yang ada, ya dimandikan dulu, dibersihkan dirinya dulu sebelum dia membersihkan hatinya. Setelah dia membersihkan dirinya, bersihkanlah hatimu. Setelah itu tidak, kalau membersihkan hati tidak mampu lagi limau kasei, tapi untuk membersihkan diri bisalah limau kasei. Dengan arti kata itu, tetap istilahnya limau kasei itu membersihkan diri secara keseluruhan. Oh, jadi ibarat katanya, Pak, dalam ramuan-ramuannya itu mencirikan lagi itu, Pak, ya. Iya. Pembersihan-pembersihan gitu. Jadi itu bukan tradisi yang wajib dilakukan atau karena atau memang desanya ngelakuin gitu aja, atau memang dari nenek moyang gitu? Kalau dulunya memang berasal dari nenek moyang juga. Tapi itu bukan merupakan suatu kewajiban. Itu istilahnya kalau limau kasei, limau sekarang ini kalau dibawakan kepada harum-haruman sekarang sama dengan sampo artinya. Kalau kini sudah ada sampo bermacam-macam merek, itu bisa dijadikan pengganti limau kasei itu sendiri. Tapi karena ini merupakan tradisi, agar jangan hilang, ya dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat.
Jadi itu gimana cara orang-orang sekarang lah Pak ya? Iya. Padahal sekarang sudah banyak cara instannya ya, gitu ya kan? Banyak cara tapi instannya. Bagaimana cara masyarakat setempat ya, untuk tetap melestarikannya? Iya, iya. Ya begitulah. Jadi kira-kira begitulah teman-teman, apa itu Blimo Kasai dan bagaimana cara pemuda setempat di sini dalam memeriahkan acara tersebut. Terima kasih Pak ya atas wawancaranya. Itu bukannya tradisi yang wajib dilakukan atau karena atau memang desanya ngelakuin gitu aja atau memang dari nenek moyang gitu? Nah, kalau dulunya memang berasal dari nenek moyang juga. Oh. Tapi itu bukan merupakan suatu kewajiban yeah. Itu istilahnya kalau limau kasih limau sekarang ini kalau dibawakan kepada harum-haruman sekarang sama dengan sampo artinya. Ya. Nah, kalau kini sudah ada sampo bermacam-macam merek yeah. Itu bisa dijadikan pengganti limau kasih itu sendiri. Tapi karena ini merupakan tradisi agar jangan hilang, ya dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu gimana cara orang-orang sekarang lah Pak ya? Iya. Padahal sekarang sudah banyak cara instannya ya, gitu ya kan? Banyak cara tapi instannya. Bagaimana cara masyarakat setempat ya, untuk tetap melestarikannya? Iya, iya. Ya begitulah. Jadi kira-kira begitulah teman-teman, apa itu Blimo Kasai dan bagaimana cara pemuda setempat di sini dalam memeriahkan acara tersebut. Terima kasih Pak ya atas wawancaranya. Nah, oke. Sudah tuh siram air panas. Pakai sayur. Ini mas toko bunga apa kok? Bunga kemanga. Bunga kemanga.